3 dekad lalu, kumpulan Elite adalah salah satu kumpulan penyanyi remaja perempuan yang paling popular dan digilai oleh ramai peminatnya. Pada tahun 1995, kumpulan ini ditubuhkan dan ia adalah kumpulan yang paling lama aktif di Malaysia. Mereka adalah artis rakaman sulung Crew Record. Pada masa itu, ahli kumpulan ini yang kesemuanya cantik jelita usia remaja, memikat hati rakyat Malaysia dengan kelincahan gaya mereka dan bakat nyanyian. Dengan ahli original kumpulan ini, Abi Abadi, Azhar Zawari, Linda Rafa, Sasha Saidin dan Wati Esadali, kumpulan ini masih dikenali dan diingati sehingga kini. Berbeza dengan beberapa kumpulan penyanyi wanita lain di masa itu yang kini tenggelam tanpa khabar berita. Bagi yang tidak mengikuti perkembangan terkini ahli kumpulan ini, kita lihat kehidupan setiap ahli kumpulan ini selepas 30 tahun berlalu. Abi Abadi, kini berusia 47 tahun, merupakan ahli asal kumpulan Elite yang pertama mengundurkan diri dari kumpulan ini iaitu hanya 2 tahun selepas penubuhan. Beralih pula ke dunia lakonan selepas pengunduran, beliau memenangi anugerah pelakon TV wanita popular selama 4 tahun berturut-turut, iaitu pada tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003. Abi Abadi atau nama penuhnya Albayah binti Abdul Manan juga pernah mengacara Roda Impian bersama Halim Othman selama 2 musim. Abi bersatu kembali dengan ahli kumpulan Elite asal pada tahun 2000. Kini Abi Abadi adalah seorang ahli perniagaan dan aktif berniaga pelbagai makanan. Linda Rafa atau nama penuhnya Azlinda binti Abdul Rafa, kini dalam usia 46 tahun, wanita ini tidak begitu banyak berubah secara fizikalnya, malah kelihatan awet muda seperti dulu. Terus bersama dalam kumpulan Elite sehingga kini, Linda Rafa juga seorang pelakon filem dan drama TV. Awal tahun 2024 ini, wanita ini menjadi penerbit untuk filem sulungnya, Jana Endoro. Seperti sahabat Elite lain, Linda juga merupakan seorang ahli perniagaan dan berniaga pakaian, makanan dan produk kesihatan. Hai, saya Linda Rafa. Selamat datang di Omega Express. Linda ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pengunjung-pengunjung di Omega Express. Ahli kumpulan Elite yang terus bersama kumpulan ini sejak awal, Azhar atau nama penuhnya, Noor Azharima Zawari kini berusia 47 tahun. Azhar aktif sebagai seorang pelakon sejak tahun 1998, berlakon dalam lebih 10 buah filem dan aktif berlakon dalam banyak drama-drama TV sehingga kini serta puluhan telefilm. Selain itu, Azhar aktif diundang sebagai pengacara TV. Seperti ahli kumpulan Elite yang lain, Azhar juga adalah seorang ahli perniagaan. Beliau adalah pengusaha sejadah Noor yang menjual sejadah di seluruh negara. Selain sejadah, Azhar telah mengeluarkan produk di bawah Azhar Elite, antaranya Azhar Elite Makeup Base, Azhar Elite Talcum dan banyak lagi. Azhar sering melakukan kerja-kerja amal dengan mengagihkan infak sejadah di surau-surau dan masjid, hasil sumbangan dari orang perseorangan dan Azhar sendiri. Wati Esadali atau nama penuhnya Noor Wati Esadali kini berusia 48 tahun. Ahli kumpulan Elite yang terus setia dalam kumpulan. Wati aktif berlakon sejak tahun 2000 sehingga kini. Telah berlakon dalam hampir 10 buah filem dan puluhan drama-drama TV serta hampir 10 buah telefilm. Wati juga adalah seorang pengacara program TV dan majlis-majlis. Di sebalik kesibukan dengan kerjayanya, Wati masih meluangkan masa menunaikan umrah pada Februari lalu. Menurut Wati, dirinya masih sedang mendedahkan diri untuk berhijab secara perlahan-lahan. Wati akan berpatah balik ke image free hair. Wati masih ragu-ragu dan tidak berani mengumumkan telah mula berhijab. Suami Wati pula tidak memaksa dan akan menyokong segala keputusan isterinya itu.
Assalamualaikum. Hai, saya Wati Sadari. Ni, kita nak ajak ramai-ramai semua jom pergi umrah bersama saya pada musim sejuk dan juga musim kita sekarang. Pada 14 Februari 2024 dengan Kembara Mukmin. Sasha Saidin yang kini berumur 48 tahun bersama kumpulan elit sejak penubuhannya pada tahun 1995 kelihatan tetap awet muda dan tidak berubah secara fizikalnya sejak dulu. Sasha tidak begitu menonjolkan diri di media sosial sejak melangsungkan perkahwinan dahulu. Kini Sasha yang telah mengikut suaminya tinggal di Dubai masih giat menyanyi sejak menerima undangan menyanyi di Dubai. Sasha dan suami akan kembali ke Malaysia apabila tugas suaminya yang bekerja dalam sektor kewangan itu sudah selesai. Baru-baru ini Sasha ada kembali ke Malaysia dan sempat bersama kumpulan elit dalam program Hari Raya. Sesuai dengan peredaran masa dan pertambahan usia, zaman kegemilangan wanita-wanita berlalu dan kelincahan mereka suatu masa dulu mewarnai muzik tanah air, meninggalkan memori dan kenangan kepada peminat. Mereka pernah menghibur kita dengan bakat seni suara dulu dan masih mampu berbuat demikian kini. Di mana ada peluang, wanita-wanita ini akan sesekali bergabung mempersembahkan bakat nyanyian mereka yang tetap sama seperti dulu. Pada 14 April lalu, elit bergabung kembali dalam program TV3 Melodi Raya. Mempersembahkan lagu raya dari kumpulan mereka dahulu yang popular iaitu Di Pagi Aidilfitri. Kebetulan kepulangan Sasha dari Dubai membolehkan kumpulan ini bersatu kembali dengan lengkap. Tentu ramai yang teruja untuk melihat ahli kumpulan ini membawa lagu-lagu lain mereka yang popular dulu. I see.